Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan berbagi tips atau informasi cara mengatasi perkutut yang berak putih dan berak air ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah perkutut yang sudah kami obati, udah sehat ya, udah mulai lahap tuh makanya. Ya, yang perlu kita atasi adalah yang pertama, kita bersihkan kandang perkutut ini, kotoran-kotorannya kita bersihkan, lalu kita beri amoksilin seperti ini ya, ini antibiotik ya, amoksilin banyak di apotek ya, harganya juga murah. Lalu kita berikan kunyit ya, kita kasih potek sedikit aja. Nah, lalu kita jemur sambil kita pantau ya teman-teman. Ini kondisinya kemarin sangat memprihatinkan dan alhamdulillah kita udah 7 hari kita obatin, udah mulai sehat ya. Ini terlihat dari posturnya udah sehat ya, bisa dipastikan ini udah sehat dan udah mulai manggung lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh iya, untuk berak putih sama berak hijau itu harap waspada ya teman-teman. Jika telat penanganan bisa berakibat fatal. Jadi kalau misal teman-teman burung perkututnya berak hijau itu harap segera diatasi ya, karena nanti kalau telat penanganan berakibatnya bisa burung mati ya atau tak terselamatkan. Nah, di sini saya hanya berbagi informasi tentang apa yang saya lakukan terhadap burung perkutut saya. Semoga menjadi bahan referensi buat teman-teman semua sesama penghobi perkutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.